Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaif Alwi Ba'alawi, pimpinan Ahbab Rasul Indonesia. Saat ini saya sedang akan mengkonsumsi sebuah produk herbal, yakni si cucumber jelly atau gamat jelly, yang manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya mengandung kolagen yang berfungsi atau bermanfaat juga untuk kelenturan kulit kita, juga beberapa hal yang bisa menekan kolesterol kita, mengendalikan kolesterol dalam darah, kemudian mengandung protein, mengandung omega-3, di mana omega-3 itu juga untuk melancarkan saluran-saluran darah, arteri-arteri kita, jantung kita. Banyak manfaat dari jeli gamat ini. Coba kita konsumsi terlebih dahulu. Khusus untuk orang-orang dewasa, 2 kali dalam sehari, 1 atau 2 sendok makan. Sedangkan untuk anak-anak cukup 1 sendok teh saja, dikonsumsi 1 atau 2 kali dalam sehari. Bentuknya seperti gel, cair agak jelly, bening, jernih, seperti air mineral, wangi, tidak berbau, seperti makanan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Seperti agar-agar tapi agak cair. Seperti itu rasanya enak, rasanya nikmat. Ini betul-betul produk yang bermanfaat untuk kesehatan, menjaga kesehatan kita, kebugaran tubuh kita. Akan tetapi bagi teman-teman yang memiliki alergi makanan laut, mungkin perlu dikurangi ya dosisnya. Akan tetapi bagi saya sendiri ini aman. Saya merasa aman dan saya sudah menikmati juga mengkonsumsi produk ini. Insya Allah kita akan tetap sehat, bugar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan imunitas kepada kita. Ini salah satu booster yang Allah berikan secara alami. Ini dari teripang laut yang mungkin dibudidayakan ataupun juga bebas ada di kedalaman daun langkal, yang kemudian diproses bagian-bagian tubuhnya, diambillah zat yang bermanfaat untuk kita semua. Mari konsumsi si cucumber jelly atau jelly gamat dari Camberin. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.